warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tangan Serudak. Kali ini Tangan Serudak berada di dalam greenhouse lagi ya bosku. Alhamdulillah saat ini kita berada di greenhouse tanaman tomat. Ini tanamannya alhamdulillah sekarang sudah mulai berbunga ini ya. Sudah mulai berbunga. Yang bawah sudah mulai berbuah alhamdulillah. Mungkin sebentar lagi kita akan melaksanakan panen perdana tomat di dalam greenhouse. Ini luasan kurang lebih 500 meter persegi, muatan 1800 sampai 1900-an populasi atau tanaman. Ya bosku, ini adalah suasananya sangat bisa dibilang sumuk ya, panas-panas sumuk karena memang kita berada di dalam greenhouse. Oke, untuk review selanjutnya jangan lupa tetap tonton video-video dari Tangan Serudak agar tidak ketinggalan notifikasi dan informasi, inovasi dan yang lainnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Tangan Serudak. Oke, nanti kita langsung review selanjutnya. Mantap. Oke bosku, kembali lagi di channel Tangan Serudak. Kali ini Tangan Serudak berada di melon, di greenhouse melon, nah, di kebun melon. Kali ini yang kita tanam adalah tanaman melon tomat. Nah, kali ini kita tanam tomat servo. Ya, alhamdulillah, sekarang sudah berbunga, berbuah. Nah, ini bunganya kelihatannya bunganya mantap, buahnya juga mantap sekali. Alhamdulillah, ini tomatnya sudah mulai berbunga dan berbuah. Dan satu minggu atau dua minggu lagi kita akan memulai panen perdana, ya, memulai panen perdana tomat premium, tomat di dalam greenhouse. Nah, ini tomatnya bosku, alhamdulillah, mantap sekali kan ya. Pas sekarang harga tomat lagi naik dan semoga harganya stabil di atas terus biar petani-petani bisa makmur sejahtera. Untuk harga-harga tomatnya nanti bisa bersaing dengan tomat-tomat yang lain. Ini sampai patah ini bosku ya, karena memang mantap. Ini beratnya pun juga mantap, ini beratnya sampai patah ini. Gak apa-apa, bismillah, semoga semuanya baik-baik saja. Ya, oke bosku, ini tomatnya mantap sekali kan. Tomatnya alhamdulillah, kita nanti akan terus mereview perkembangan dan usia. Ini sekarang di usia 30 hampir 40, hampir 50-an ya, 50 HST ini kurang lebih ya, 40 HST sekarang, sudah 40 HST ini. Keren kan bunganya, mantap, rimbun sekali ini. Nah, ini di bawahnya bisa dilihat ya, ini ya hasil atau buahnya banyak sekali ya. Nah, ini mulai dari bawah sampai atas. Karena tomat itu biasanya setiap cabang dia akan membawa calon-calon buah. Jadi ya, kayak gini. Ini calon, ini cabang, dia membawa buah. Nah, sama kan? Jadi setiap cabang ini, cabang dari tengah ya ini ya, bukan dari bawah. Kalau bawah dia hanya tunas air biasanya ya. Nah, seperti ini. Kalau dari bawah itu biasanya cuma tunas air. Nah, ketika sudah di atas seperti ini. Ini cabangnya ini ya. Kelihatan nggak cabang? Nah, cabang, ketika dia ada cabang, nah seperti ini cabang ya. Setiap cabang ini nanti akan membawa bunga dan calon buah seperti ini. Cabang, tangkai ya, ini tangkai daun ya kan, ada cabang lagi ya, di sini ada buah. Selanjutnya ini tangkai daun, dan tangkai daun ya, ini daun, ini ada tangkai lagi. Nah, ini akan membawa calon bunga dan jadi buah. Sama sampai seterusnya ini, ini tangkai, calon bunga dan buah.
Nah, seperti sampai seterusnya ke atas nanti. Jadi setiap tangkai di sini, ini bukan tunas air ya ini ya, ini tangkai. Nah, jadi seperti ini. Nah, setiap nanti akan ada cabang lagi ya, cabang lagi ini ke atas ini kan, ini cabang ke atas. Nah, habis ada cabang lagi seperti ini. Ini ada daun, ada tangkai, calon buah dan bunga seperti ini sampai terus ke atas nantinya. Oke, mantap kan? Oke, yang mau belajar tentang pertanian modern bisa nanti langsung konsultasi, kita belajar bersama, kita sharing-sharing tentang budidaya tanaman-tanaman di dalam greenhouse. Mantap. Ini tanamannya. Mantap sekali kan? Keren. Ini tanamannya. Tomat. Ini bunganya full bunga. Full pokoknya bunga. Ini samping kanan kiri sawah ya semuanya ya. Hanya ada greenhouse. Ini beberapa greenhouse di sini. Ini tomat. Ini kita lagi nyiram ini ya. Nah, ini kita lagi proses penyiraman ini. Nah, ini pakai drip. Drip modifikasi. Drip modifikasi ini ya. Jadi panjang banget itu airnya. Jadi ini cuman pakai selang pipling. Jadi kita modifikasi ini selang selang PE ya, selang PE turun ke selang PE pipling, ke bawah lagi selang pipling lagi. Jadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil seperti itu terus. Karena kemarin kita pakai drip itu sering macet. Kalau pakai ini semoga nanti kedepannya tidak macet lagi. Oke, mantap sekali bosku. Nah, ini pertumbuhannya luar biasa. Ini baru umur 40 hari ya ini ya. Baru umur 40 hari sudah tingginya kurang lebih 1 meter. Dan 20 hari lagi atau 10 hari lagi nanti kita akan panen perdana. Oke, mantap. Mungkin sekian itu dulu bosku ya. Jangan lupa ikuti terus konten-konten kami bersama tim Tangan Celotak. Dan jangan lupa bagikan konten ini jika bermanfaat, untuk menambah edukasi, wawasan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian itu dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Tangan Celotak. Mantap.